Bertempat di Aula Balai Pelatihan Guru Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Kabupaten Sukamara mengadakan pelatihan manajemen homestay bagi kelompok sadar wisata. Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan homestay atau rumah wisata. Kegiatan ini diikuti 45 orang yang terdiri dari kelompok sadar wisata dari Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Jelai, sementara Kecamatan Sukamara untuk pengelolaan hotel atau losmen. Kepala Disporapar Sukamara Haji Ahmad Junaini menjelaskan keberadaan homestay setengah strategis untuk mendukung pengembangan kawasan objek wisata di Kabupaten Sukamara. Tujuannya yang jelas, kita memberdayakan para kelompok sadar wisata atau yang telah terbentuk selama ini dan juga untuk pemilik-pemilik losmen. Jadi diadakannya pelatihan ini bukan artinya memberikan masukan ataupun memberikan keterampilan kepada pemilik ataupun rumah wisata yang ada di dekat wisata, tapi di kabupaten, terutama hotel-hotelnya ini. Ia berharap dengan ilmu yang didapat oleh para peserta yang terdiri dari masyarakat yang tergabung kelompok sadar wisata, kedepannya dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam meningkatkan pariwisata di daerahnya masing-masing. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam, TV.